Ungkapan yang sangat bijak mengatakan, seorang pelaut tidak akan menjadi tangguh apabila senantiasa berlayar di lautan yang tenang, di zona yang nyaman. Hendaknya sekali waktu seorang pelaut berlayar di lautan yang lepas, di samudera yang luas, di mana ada ombak yang tinggi dan dahsyatnya badai. Itu semua dilakukan sebagai uji kompetensi, kapasitas, kualitas, daya tahan, dan daya juang untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan itulah yang telah sang bintang kami lakukan. Beliau adalah kreator sukses Nirwana Mandala Sakti. Predikat terbaiknya sebagai seorang pencipta lagu yang handal dan fenomenal. Yuk, sama-sama nikmati persembahan spesial dari Sang Bagaskara Nirwana Mandala. Pun Suka Wijaya! Halo, masih keras. Iya. Oke, pertama kali saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam lembut-lembut Pak Kanit. Biasa mindong. Alhamdulillah, pengikian riang ketunggun. Dedong aku serong tahun, pengen manggung ngarep anak Pak Kanit ya kedau pengikian ki. Iya, Wilujeng Dalu, Bapak Kanit Gomez, Kang Lurah Akyani, Pak Mul, Pak Lukman, pokoknya pengikian riang alhamdulillah di Baturi. Mudah-mudahan singing hadir pengikian jalur diparingi waras mulia jati, jati temu yang wuluya. Lalu mudah-mudahan tamu undangan dan para penonton sing hadir pengikian, mudah-mudahan KB sing hadir ni halamannya Bapak Tarmudi ibu hati ini sekeluarga, kabeh njaluk diparingi sing gede rejekine. Amin. Sing sukses perjalananane. Amin. Yening laut njaluk sing oleh akeh iwake kaya Bapak Amel pokoknya berjuang sampai ujung samudra, sampai ujung daratan. Oke, boleh untuk semua rekan musisi. Musisi-musisi handalan pengikian riang arep nembang lagu sing anyar khusus kanggo penganten. Lamun pengen mah lagune Manuk Dara, tapi iya, sekian nih. Bakal tetembangkan karo lagu sing anyar, sing judul lagune Ayam Anggrem, khusus kanggo pengantin.